صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا Wakana yaqulu, dan adalah ia sentiasa berkata, yaitu Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu, la yablughul abdu manazil as-siddiqin, tidak mencapai seseorang itu manazil as-siddiqin, kedudukan-kedudukan orang siddiqin, hatta yada'a imra'atahu ka'annaha armilatan, sehingga ia meninggalkan istrinya seolah-olah istrinya itu janda, wa ya'wi ila al-kilabi, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menuju ia ataupun pergi ia kepada anjing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu, tidak mencapai seseorang itu ke martabat siddiqin sehinggalah ia meninggalkan isterinya seolah-olah isterinya itu armilah, janda, wa ya'wi ila al-kilab, dan dia sendiri menuju kepada anjing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya yang pertama, sifat tawakalnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehingga kan sanggup ia meninggalkan isterinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, sehingga ia tidak ada apa, wa ya'wi ilal kilab, dia pergi kepada anjing. Maksudnya anjing ni tempat dia duduk ialah di tempat buangan sampah. Jadi dia pun ke tempat buangan sampah untuk mengutip apa-apa yang boleh dimakan di sana. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itu laluan kepada aulia ialah diuji dengan kesusahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diuji dengan kesusahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu sesiapa yang tidak meneguk gelas kesusahan, ia tidak merasai kemanisan ataupun gelas kemanisan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dirasakan ia dengan kesusahan, supaya pada ketika mana dia diberikan kesenangan, ia bersyukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya merasakan hamba-hambanya dengan pelbagai ujian untuk menjadi didikan dan tarbiyah kepada hamba-hambanya. Qala wa marra ala rajulin yaghrisu fasilan. Dan lalulah ia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada seorang laki-laki yang sedang menanam pohon kurma. Faghaba yasiran, kemudian dia hilang sebentar. Thumma marra bil mawdi'i wa qad athmaral fasilu. Kemudian lalulah ia di tempat yang dia telah lalu tu. Waqad asmaral fasilu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan telah berbuah pohon kurma. Fasa'ala an gharisihi, maka dia bertanya berkenaan dengan orang yang menanam pohon kurma tu. Faqila lahu, maka dikatakan baginya, mata, dia telah mati. Fa ansha'a yaqulu, maka mulalah ia berkata, mu'ammilu dunya litabqa lahu, famata al-mu'ammilu qabla al-amal, yurabbi fasilan wa yughna bihi. Fa'asha al-fasilu wa mata ar-rajulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu lalu tepi orang yang sedang tanam pohon kurma. Lepas tu dia hilang. Pohon kurma ni lama lah dia nak berbuah. Kemudian dia lalu pula di tempat yang dia pernah lalu tu, dan pohon kurma tu sudah pun berbuah pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia tanya, mana hak tanam pokok ni? Maka orang bagi tahu, kata, matilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itu dia pun berkata, orang yang angan-angannya dunia, mu'ammilu dunia, litabqa lahu, untuk dunia itu kekal untuk dia. Famatal mu'ammilu, kemudian mati orang yang mengangan-angankan dunia itu.
qablal amali, sebelum daripada dia mencapai angan-angan. Yurabbi fasilan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dia yurabbi ni maknanya dia menjaga semua keperluan pohon yang dia tanam. Dia tengok baja, dia tengok ayak, disiram apa musuh pokok. Yurabbi wa yughna bihi, sedangkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa yu'na bihi, dan dia memberi perhatian dengan pohon kurma tu. Fa'ashal fasilu, kemudian hiduplah pohon kurma. Wa matar rajulu, dan matilah orang itu. Nah, jadi umpama dia buat satu syair, orang yang tanam pohon kurma tentulah dia mengharapkan hasil daripada pohon kurma tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentulah dia mengharapkan hasil daripada pohon kurma tu. Harap-haraplah esok boleh makan, contoh. Ditabqa lahu, untuk pohon kurma tu kekal untuk dia. Macam orang tanam durian, orang tanam pokok-pokok untuk mereka nak mengecap hasil daripada buah, hasil daripada pokok tu bila mana dia berbuah. Kemudian matilah orang yang mengangan-angankan tadi sebelum daripada mencapai amalnya, sebelum daripada dia mencapai angan-angan dia. Dia jaga pokok kurma, ambil perhatian terhadap pohon kurma siang, malam, pagi, petang barangkali. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pohon kurma hidup, dia mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wali abil atahiyah. Khususnya syair yang diungkapkan oleh Abil Atahiyah. Kam amirin daran liyaskuna zillaha, sakana al-qubura wa darahu lam yaskuni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betapa banyak orang yang memakmurkan satu ataupun sebuah rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betapa banyak orang yang memakmurkan sesebuah rumah. Yaskuna zillaha, untuk boleh ia menempati bayangan rumah itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sakanal qubur, kemudian tinggallah ia akan kubur. Wadarahu lam yaskuni, dan rumahnya tidak pernah ia duduk, dan rumahnya tidak lagi ia duduki. Contoh maknanya, bila kita ada rumah, kita akan jaga rumah kita. Sapu sawang. Kita make up rumah, buah aksesori rumah, cari pokok bunga,
dan sebagainya. Supaya masalah Sayyidina Muhammad bila mana dia duduk dalam rumah dia, dia dapat merasai kesedapan, ketenangan dalam rumah tu. Tapi akhirnya dia menempati ataupun akhirnya dia tinggal di kubur juga. Dari rumah dia, dia tidak menghuni lagi. Ha, banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada orang yang Tuhan bagi dia kelebihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rumah waktu muda dia buat besar. Bilik sebanyak bilik anak-anak dia. Alhamdulillah. Sehinggalah anak-anak tu besar, berkahwin, maka setiap orang meninggalkan rumah ayah. Meninggalkan rumah ayah dan ibu. Akhir sekali masalah Sayyidina Muhammad, tinggallah balik rumah ayah tu berdua. Anak-anak yang ramai semua kat keluar abirah. Maka anak-anak tu kadang-kadang mereka ada rumah sendiri pula. Rumah ayah tak balik duduk lah. Rumah ayah pattern lama, tak suka. Kami ada cita rasa kami sendiri. Pakat duduk lah di rumah masing-masing. Maka si ayah ibu ni duduk di rumah tu berdua. Jadi subhanallah, anak-anak beli rumah dan buat rumah sendiri. Akhirnya masalah Sayyidina Muhammad, mak ayah yang duduk berdua ni, akhir sekali mati salah orang. Mati mak dulu ataupun mati ayah dulu. Rumah yang hari itu ceria, berseri, hari ini dah jadi usang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini dah jadi usang. Ha, tu situasi. Rumah yang kita makmurkan kemudian kita tinggalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang biar tinggal dua di rumah, jadi rumah ni kita jual. Tapi duduk mana? Piduk pondok. Siapa piduk pondok? Duduk pondok boleh mengaji, boleh beramal. Dia mengaji, beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah yang dia suka hari itu, semua tak suka dah. Rumah besar, atas bawah, nak naik atas pun tak larat naik lah. Dia kata kat bini, dulu kita larat naik, nula tak larat naik lah. Bini pun awal-awal dulu naik juga sapu-sapu sampah. Salah Sayyidina Muhammad. Akhir sekali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak naik dah. Balik berabuk. Anak-anak balik, barulah panggil orang main tolong sapu sampah. Begitulah salah Sayyidina Muhammad. Jadi pilih tinggalkan rumah besar, pergi ke rumah kecil. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu pergi mengaji, beramal. Pergi mengaji, beramal. Pergi mengaji, beramal. Ni Tuhan, ni kalau Tuhan nak menyelamatkan seseorang. Ada juga orang yang masalah Sayyidina Muhammad duduk rumah besar, tapi habuan dia keliling dalam mengajian. Rezeki juga tu. Banyak orang duduk di rumah yang tak situasi macam tu. Azan pun tak dengar, tak ada guna apa. Duduk di rumah yang azan tak dengar, tak ada erti. Sebab tu kalau Allah nak selamatkan kita, Allah bagi kita duduk di tepi rumah dah. Ataupun dekat dengan masjid. Ataupun kita duduk di rumah, kita akan dengar azan. Kami kalau ikut pengalaman rumah ni, pindah tak berhenti-henti.
Waktu belajar di Mesir, belah rumah pindah, pindah, pindah. 7 tahun duduk Mesir. Pindah, pindah, pindah. Balik Malaysia, masalah Sayyidina Muhammad, pindah juga. Rumah sewa 10 tahun menyewa rumah. Ada masalah rumah ni, pindah rumah ni. Ada masalah rumah ni, pindah rumah ni. Sampailah pindah rumah masalah Sayyidina Muhammad yang rasanya tak pindah dah sebab beli. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi sayang, azan tak apa dengar. Bila azan tak apa dengar, kita galik. Akhirnya subhanallah, cari rumah yang dekat dengan masjid, yang boleh dengan azan, dan kita tak semayang akhir waktu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, ingatkan rumah hak beli tu soalan Sayyidina Muhammad. Tak pindah dah, pindah juga. Pindah juga rumah tu. Rumah buat sendiri. Besar soalan Sayyidina Muhammad. Jadi besar sebab, jadi besar tu sebab terbesar. Kita pakai ukuran kita, jadi arkitek sendiri. Bila buat-buat, wuih besarnya rumah ni. Orang cari arkitek, tolong buat ni kita, tukar kampung. Arkitek sendiri, lukis dalam, lukis di kertas. Kertas gerah tu. Tengok-tengok, wuih besar rumah ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Tiang dia pun peluk, tak letak habis. Ini besar. Lepas tu hari pindah tu. Hari pindah tu, barang tak main lagi. Pergi tidur dulu. Soalan Sayyidina Muhammad. Masuk-masuk dalam rumah. Anak-anak tanya, balik ni rumah kita ke balik? Tak percaya. Besar sangat. Rumah saman tu pibuh 3. Barulah sama dengan, nampak kata besar rumah saman yang kami hidup tu. Buh 3 rumah tu, besar rumah. Itulah besar rumah, hal besar tu. Syuklah duduk beberapa bulan, beberapa tahun. Soalan Sayyidina Muhammad. Ingatkan tak pindah? Pindah pula. Pergi duduk rumah sewa pula. Jual rumah tu, pergi duduk rumah sewa pula. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu, main duduk sini. Main duduk sini, masalah Sayyidina rumah kecil. Beli rumah kecil. Lepas tu, masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan kata, ish. Kesian menantu kita tinggi. Rumah tu dah loteng, dah tunduk. Soalan Sayyidina Muhammad. Ustaz Midi balik Mesir, duduk atas loteng. Soalan Sayyidina Muhammad. Tidak syok sejuk. Perang dengan tikuih pula. Tikuih masuk dalam selimut lah. Lompat atas bu. Jendung lompat. Pergi tumpang duduk rumah dia. Lepas pergi sebelum lepas kahwin, buat rumah kat lepas. Siap rumah lepas, pergi duduk rumah lepas. Masalah Sayyidina Muhammad ni rumah yang ada setakat lah. Nak duduk rupa lama tak tahu. Sejarah pindah, 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 pindah. Waktu pergi rumah besar tu kata, ish kita esok ni, rumah ni lah kita ni. Pindah tak pindah, rumah kecil ya. Ingat nak pindah rumah kecil? Tak juga. Tapi ada saat kita akan berpindah, rumah tu rumah terakhir kita. Rumah tu rumah kecil. Duduk seorang-seorang lah kubur. Walaupun laki bini masalah Sayyidina Muhammad bila mati, bini kubur dia, laki kubur dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atal nak kubur tu macam mana pula? Tapi lah kubur ni memang takut. Ada sekali dulu Arqam ni dia buat satu tempat. Waktu dia buat tu lepas rufaqah Allah Sayyidina Muhammad. Lepas buat kubur. Darah pihak. Satu darah. Dia belajar waktu tu. Kami buat rombongan pergi Kuala Lumpur. Jadi masuk dalam kubur. Dia buat masuk dalam benda. Masuk dalam macam kubur tu. Lepas tu soalan Allah Sayyidina dia pasang lah. Kita masuk kena tidur. Lepas tu lampu tutup kot. Lepas tu atas tu ada skrin. Ada macam TV tu.
Jadi kita ditunjukkan mak orang-orang mati, masalah Sayyidina Muhammad diusul main kubur, dia masuk dalam kubur, dia tengok, tengok tu umpama bayangan kita esok. Tiba-tiba masalah Sayyidina bila dia tengok orang duk tarik-tarik tanah daripada ada lepas tu lap habis duk dalam kubur lah kita. Aku kubur lah. Lepas tu main soalan marabbuka. Waktu tu macam-macam tu. Yang syok nak saya nak masuk tak berani ajak kawan masuk sekali. Akhirnya kawan duduk sebelah, saya duduk sebelah. Duduk kuih kaki kawan. Wah, ketak ni. Tu kita masuk berdua. Macam mana kita masuk seorang? Tak ramai orang berani masuk seorang. Masuk semua seorang, dua orang, tiga orang. Tapi kubur yang pasti tu kita akan masuk seorang-seorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya hak tu kena buat lagi. Lah ni orang duk fikir nak hidupnya, tak ramai orang fikir nak mati. Hari ni siapa yang nak hidup duk fikir macam mana dia nak melangsungkan survival dia, masa depan dia. Soalan hari ni siapa-siapa yang pandai dia beli rumah banglo, dia buat soalan Sayyidina Muhammad, dia buat kolam. Allah tak berhenti orang pi. Itu survival. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu kemarin kami pergi di mana? Atau dusun apa? Dusun Rafa. Dalam sungguh. Tapi dalam sungguh makan, makan. Makan dalam dusun, makan nasi. Ala-ala cara makan nasi Thailand. Tak payah suruh Thailand lah, santu pun dari Thailand lah. Soalan Sayyidina Muhammad dalam, dalam sungguh. Tapi orang pi puluh-puluh, dekat ratus kereta. Lepas tu saya bersembang dengan owner dia. Jadi tanya-tanya abang, owner dia ni orang berjaya. Jaya apa-apa? Sebab sangat pemurah. Lepas tu kita dengan mereka ni pemurah, kita berjaya. Kalau kita meniaga, kita sayang duit, tak rajin sedekah, lama-lama habis. Bankrupt. Dan dia pula sebab kalau Tok Guru pi, tak ada satu orang Tok Guru dia ambil. Semua kenuri. Salah Sayyidina Muhammad. Itu lagi satu. Sebab Nabi sebut, kamu jangan makan, melainkan makanan orang bertakwa. Dan jangan makan makanan kamu, orang bertakwa juga. Jadi subhanallah, salah Sayyidina Muhammad, itu orang bertakwa. Kalau kita jamu orang yang semayang, orang bertakwa, kita mendapat rahmat. Ni Tok Guru, para ahli ulama. Tentulah kita akan dapat hasil yang paling besar sekali. Dan tidak ada sedekah yang, dan tidak ada infak sedekah yang paling bernilai tinggi melainkan sedekah pada ahli ulama. Allahumma salli ala. Itu sedekah yang paling nilai tinggi sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maksud saya, orang buat perniagaan, tempat rekreasi, tempat yang nak narik orang kepada dunia, nak santai, syok, apa semua. Ada tempat yang orang makan, dia bukan jual apa pun, dia jual roti bakar lah. Tapi makan adalah yang Allah, orang pergi. Saya nak abang apa ni? Saya nak suruh buat kubur macam tadi. Agak-agak siapa nak pergi? Laku pula agak-agak. Agak-agak lah. Kalau tak RM10 masuk, orang tak pergi kot. Tuhan tu tak RM50 nak masuk. Kali makan ratus, orang pergi. Hak ni RM10. Agak-agak pergi tak pergi. Oh, kami tak pergi lah. Tapi ada orang kampi. Siapa dia? Orang akhirat. Orang akhirat. Orang akhirat dia nak rasa akhirat macam mana? Sebab akhirat ni permulaannya kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak rasa kubur tu macam mana? Nak pi. Waktu kami mengaji tu, tanya Tok Guru, tanya Syekh.
segenggam pasiak ke Salah Sena Muhammad, daun kubur ke. Lepas tu dia suruh tak tempat study. Agak-agak jadi apa orang macam tu. Oh, tak berahi kepada dunia. Tak mau dunia. Lepas tu duduk di muasasah tu, di muasasah dorong dia berlalu lah. Didikan tu suruh lepas pergi kubur Salah Sena Muhammad, lepas tu berposing di kubur. Orang berposing di tanaman bunga, ni berposing di kubur. Nak belagak apa? Boleh belagak macam ni? Boleh belagak itu? Ada buat macam tu? Macam ni ya? Di kubur, nak di apa? Han nak megah apa? Han masuk kubur. Ada seorang hamba Allah tu, dia tidur, ngiri. Senyum ya, senyum, masuk kubur masuk. Itu ada lapis-lapis dia apa? Balik tu, soalan sana mak ambil gambar kubur. Katil dua tingkat. Lepas tu, tak kubur tak? Tak gambar kubur dia di atas. Nak tidur tu tempat kubur. Agak-agak lah nak tengok TikTok tu. Taklah. Sebab tu Tok Guru saya, soalan sana Muhammad, dia cerita Tok Guru dia, Najib Tani. Di kubur Salah Sena Muhammad ada satu liang tu untuk dia. Di kubur tu ada tu liang tu untuk dia. Salah Sena Muhammad. Semalam saya jumpa dengan seseorang. Dia adik pada seseorang yang sangat mulia di hati kami. Anak Tok Guru Jitang, Ustaz Rashidi. Malah jumpa adik dia. Tok Rashidi ni lepas dia mengajak malam, duduk di Kelantan. Lepas dia mengajak malam Salah Sena Muhammad, dia bawa pelita. Pelita cemeni ya. Pelita yang dalamnya ada ada sumbu tu. Dah tak ada dah. Pergi di kubur. Lepas Isyak pergi kubur, sangkut pelita tu baca Quran. Nak bagi dekat dengan mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak bagi dekat dengan mati. Saya waktu saya belajar dulu, didikan para guru Salah Sayyidina Muhammad. Jam saya, jam gerak tidur. Tak besar pun tengah tu ya, satu ya. Ambil gambar kubur, cabut Salah Sayyidina Muhammad, cabut. Cabut jarum, buh gambar. Kubur. Tengok tak mudi tak kubur sepanjang masa. Nah, jadi kalau kita Salah Sena Muhammad boleh buat kot masih kubur di darsa. Siapa nak main darsa boleh masuk kubur. Rasa-rasa tak ada lah di Malaysia ni Salah Sena Muhammad. Depa nakal-nakal sangat, malah pergi mayang posok dalam kubur tu. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau tak terkesan juga, berarti hati matilah. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi selagi mana kubur boleh memberi peringatan, berarti hati kita hidup. Salah Sayyidina. Sebab tu tidak ada satu peringatan yang paling baik melainkan memperingatkan tentang mati. Waktu saya buat rumah besar tu Salah Sena Muhammad, jadi pelik lah nak buat bilik tamanan-tamanan berapa bilik. Tuan rumah tu, tuan tukang rumah tu hebat tu, dia kata, "Ustaz nak buat bilik sakit lah." Kita buat bilik untuk sihat, bilik sakit tak buat. Salah Sena Muhammad, apa bilik sakit? Bilik sakit ni dia kena, dia ada jamban dia. Kita tak boleh pergi jamban lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bilik sakit tu lah kita kencing, kita berak, sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga orang buat rumah untuk hidup, orang tak buat rumah untuk mati. Akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lah. Hari ini di masjid ada tempat mandi mayat, bilik mandi mayat. Orang dulu-dulu rumah tu dia buat untuk dia hidup, rumah tu dia untuk dia mati. Boleh mandi mayat.
Rumah lah ni masalah semua nak mandi mayat kat mana? Bilik kecil, bilik ayat kecil. Jadi hikmahnya masalah Sayyidina Muhammad buat bilik bulat, buat bilik yang besar untuk dia rumah tu jadi rumah untuk kita hidup dan rumah untuk kita mati. Allahu akbar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah yang disebut dalam bahasa kita meninggal dunia. Meninggal dah. Tu bahasa dia meninggal itu mana apa? Kita tak kata mati, kita kata meninggal dunia. Tu bahasa bahasa bagus tu. Meninggal dah kawan kita ni. Mari je hidup. Meninggal dah, meninggal tu meninggal dunia. Meninggal dunia, meninggal dunia menuju negeri baqa. Darul baqa, negeri yang kekal iaitu akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam tempoh kita hidup ni, orang yang umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun ialah orang yang paling banyak melihat insiden-insiden kematian. Depa ni budak anak-anak kita ni, depa baru dia muda lagi, baru 20 tahun. Tak banyak sangat, tak banyak sangat tengok sejarah orang mati. Kita hatu-hatu orang ni mati sahaja dah. Ala Sayyidina Muhammad. Orang yang saya jumpa seorang cikgu, dia ada 10 kawan baik semua, kawan terus kawan yang paling baik. Waktu budak-budak ni kawan paling baik, lepas daripada pakat, lepas zaman budak-budak remaja pun kawan lagi, lepas remaja kerja pun kawan lagi, lepas kerja beranak pinak pun kawan lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu 10 orang ni seorang mati, seorang mati, seorang mati. Lepas tu dia kata, ustaz tinggal 3 orang lah ni ustaz. Lepas tu kami kalau berjumpa pakat dugelak siapa nak mati dulu. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, ha, itulah yang dikatakan hidup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak tahu hidup ni macam mana, nak mati macam mana. Masa tak tahu, bersedia ya. Ada satu orang ustaz tu tengok TV lepas maghrib, tengok berita sekali dengan anak dia, tengok berita masalah Sayyidina Muhammad. Laki bini, lepas tu anak-anak pakai tengok duduk depan TV. Tiba-tiba anak dia hak umur 9 tahun tu, ayah nak pergi kedai nak beli roti. Beli roti, tak apa. Anak elok, ayah besar. Turun rumah pergi beli roti masalah Sayyidina Muhammad. Dalam 10 minit kot, orang bagi salam. Ustaz, 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 bagi salam. Masalah Sayyidina Hafiz accident. Dia pi turun bila roti tu pi nak mati rupanya. Allah senang. Allahu akbar. Mati tempat kejadian. Kita ni tak tahu. Kita keluar hari-hari balik, pi balik, pi balik. Nak jadi apa kita tak tahu. Nak jadi macam mana kita tak tahu. Kalau nak jadi bukan nampak pun lori hendak mai tu. Tengok dah. Kiri kanan nak lintas jalan. Tapi kalau nak mati tak nampak tu. Lintas-lintas kena habis. Lepas tu kita nak lintas jalan kena la ilaha illallah. Nak lintas jalan la ilaha illallah. Nak kereta la ilaha illallah. Sepanjang masa la ilaha illallah. Sebab kita nak kalimat terakhir yang menutup hidup kita ialah la ilaha illallah. Siapa-siapa yang akhir kalimahnya ialah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Nak kereta ucap dulu la ilaha illallah. Lepas tu bersembang. Bila bersembang masalah selamat, kata lagi la ilaha illallah. Jadikan satu perangai. Sembang pula lagi la ilaha illallah. Sebab tak tahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina. Pelajar kita pada pagi ini ialah guru infak darasa 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, Mubin Darsa, 19, Rul Malaysia, Nazar Sekuaga, Suzy Sekuaga, Abdul Rahim, Rozani Nasruddin, Muhammad Satria Budiman, hamba Allah Tawau, Hajana Rosti Sekuaga, Hasiza Kuala Lumpur, Haji Zalizan Rosita, Tamah Masyuri, Umi Sekuaga Amangan Hai, Hasiza Kuala Lumpur, Sayang Ummah, Mas Al-Hatta Sekuaga, Akma, Rosita dan keluarga dari Shah Alam, Nur Halinda Hussein, Nama Tuk Senu, Umun Nirah dan keluarga. Kita doakan insyaAllah mana-mana yang sakit, Allah bagi sembuh. Mana ada hajat, Allah bagi Allah kabulkan hajatnya. Jadikan segala urusan mereka di dunia dimudahkan Allah. Segala urusan akhirat dimudahkan Allah. Allah jadikan mereka sebab baik hamba Allah. Allah bagi kita semua dapat mengakhirkan kalimat akhir kita ialah la ilaha illallah. Jadikan anak kita anak yang soleh, anak yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaf.